Kerabat Desi yang tergabung dalam grup lawak Sri Mulat berbagi cerita tentang kondisi istri sang komedian Sri Handayani sebelum meninggal dunia. Cerita dibuka oleh Kadir yang menyebut Sri menderita diabetes. Pertama, yang pasti itu kencing manis. Memang kalau diabetes itu penyakit yang butuh penanganan serius untuk banyak hal. Penyakit diabetes yang diderita istri Desi Sri Mulat kemudian memicu timbulnya gangguan kesehatan lainnya. Seiring usia, kencing manis dampaknya luar biasa dan bisa merembut ke orang lain seperti paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain. Cerita Kadir dibenarkan personil Sri Mulat lainnya, yakni Polo. Ia menerangkan bahwa istri Desi juga terkena tumor hati saat dirawat sebelum meninggal dunia. Salah satu penyebab kepergian mungkin itu, tapi yang parah gulanya, penyakit berkepanjangan diabetes itu. Sudah sejak 2 tahun belakangan, istri Desi berkutat melawan penyakit. Tim dokter yang menanganinya bahkan sempat berencana mengambil tindakan operasi. Namun, karena kondisi masih lemas sehingga dokter enggak berani ambil tindakan pertimbangannya karena faktor usia dan kondisi yang lemah. Hingga saat ini, Desi belum bersedia memberikan keterangan atas berpulangnya Sri Handayani. Ia masih terpukul dengan kepergian sang istri. Istri Desi Handayani meninggal dunia hari Senin sekitar pukul 11 oleh keluarga. Jenazah dimakamkan di TPU Kampung Asem, Jakarta Timur yang tak jauh dari kediaman Desi.